Lepas tu, manakala hari Asura ni, Smollett buat ke apa? Dia kata, saya gear di kerja pada hari Asura tu sebelah kara. Pertama, semaya lebih banyak. Yang kedua, puasa. Puasa hari Asura. Puasa hari Asura ni, tiga pekat ulama tu. Hak nombor satu. Hari Sembilan, Sepuluh, Sebelah. Tiga hari. Hak ni malak. Sembilan, Sepuluh, Sebelah. Hak ni nombor satu ni. Kalau boleh tiga hari. Tak agak tiga hari ni. Dua hari. Sembilan dengan sepuluh. Kalau Nabi kata dia kalau dia tahu tak apa, dia puasa hari sembilan. Ini duduk nombor dua. Sembilan dengan sepuluh. Hak nombor tiga. Sepuluh sahaja. Ini hak nombor tiga. Hak nombor empat, tak puasa. Lepas tu orang tanya Nabi, ya Rasulullah, mana lebih puasa hari Asura? Nabi jawab, yukab virus sanatal madiyah, Tuhan apung dosa telah lepas tahun. Ada berapa? Dua tahun. Dosa lepas tahun. Kok tak apa setahun? Jadi arpah hari ini dua tahun. Kok lepas tahun? Kok tak apa setahun? Ada pun puasa yang Asura ni, Nabi kata, Tuhan makin farak, Tuhan apun dosa, hok lepas tahun. Maka kafiat dia ada tiga. Hok nombor satu, hari sembilan, sepuluh, sebelah. Kita puasa tiga hari. Hari sepuluh, kita puasa. Hari sembilan, kita puasa. Hari sepuluh, kita puasa. Hari sebelah, kita puasa. Puasa tiga hari ni, duduk nombor satu. Hok nombor dua, hari sembilan dengan sepuluh. Puasa dua hari. Hok nombor tiga, puasa hari sepuluh. Ya. Surah. Kerana Nabi Musa puasa hari 10. Hari Asura ni yang 10 daripada Muharram. Kerana puasa tu. Bahkan kalau kita ni, kalau ada hak jual ni, ada kedai hak jual ni, hari Asura tu katuk. Ayat. Ini pit katuk. Wan Asura. Itu panggil kedah sunuh panggil. Wui orang sebab ni hari besar dalam Islam wui. Kedah teh kata. Wak sebab wui orang hak tak puasa khabar. Kedah teh kata habis wui. Tak itu tengok hari tu acar sia-sia beraduh habis. Ni air pondok saya ajar budak. Hari tasnya hari sembilan, hari sepuluh atuk jual. Budak hak tak puasa, dia tu kena makan lain. Tu ajar-ajar. Dan hari Asura ni semayah, puasa dan sedekah. Asura sedekah banyak. Hari sepuluh Asura ni. Dan mandi. Tu mandi pula. Dan zairah orang alim. Ni hari Asura ni suruh zairah orang alim. Dan zairah orang sakit. Mana orang-orang sakit hari Asura ni? Ada fadilat besar zairah orang sakit. Dan menyapu kepala anak yatim. Hari Asura ni kita cari anak yatim sapu kepala. Ke pihak sapu kepala anak yatim, ambil dia ni. Ambil dia belakang. Mari ke dapai. Sapu kepala anak bukan yatim, ambil dapai hadap belakang. Kalau anak yatim, ambil di belakang, hadap ke dapai. Dia ayat lagi kita, siapa dia kerah perut, kerah hati, degil, dia sapu kepala anak yatim, tu hawil muk hati dia. Ni. Dia meluah atas aisi rumahnya. Belanja rumah kita hari Asura tu banyak sikit. Dan kerak kuku. Suruh kerak kuku hari Asura. Dan pakai celok.
celak mata, bukan celak kening. Dan baca suratul ikhlas 1000 kali. Hari Asyura baca kul huwallah 1000 kali. Ada fadilah yang banyak. Dan silatul rahim, hubung rahim adik-beradik. Ini dia panggil hak kerja hari Asyura. Inilah amalan-amalan. Dalam setahun sekali, puasa hari Asyura ni mari cari kita.